Halo, kali ini aku akan bikin tutorial bagaimana caranya belanja online di Shopee Taiwan. Pertama-tama, kita bisa buka Play Store dulu. Terus kita ketik Shopee. Nah, di sini ada Shopee. Kita pilih ini Shopee Taiwan. Kalau yang udah punya, tinggal buka. Kalau yang belum, kita bisa install dulu. Install. Nah, setelah kita sudah menginstal, kita tinggal buka aplikasinya. Nah, seperti ini awalnya. Terus kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Kanan lagi. Nah, di sini paling bawah kita pencet. Pencet. Tunggu. Nah, terus kita ini belum punya akun ya. Kita bisa daftar akun dulu. Bisa, ini ada gambar di bawah pojok pojok kanan bawah. Ada gambar orang, kita pencet. Terus kita bisa kalau apa? Ini kalau daftar yang merah. Nah, terus kita bisa masuk lewat Facebook. Masuk lewat Facebook. Nah, sekarang kita udah terdaftar ya. Udah bisa bikin akun. Nah, sekarang kita tinggal apa? Mengubah bahasanya ini Shopee. Ini ada gambar orang, pencet lagi. Terus scroll ke bawah. Ini ada gambar orang, pencet. Scroll ke bawah lagi. Nah, ini keberapa ya? Ini tulisan Cina ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang nomor ke 11. Baris ke 11. Pencet. Nah, di sini kita bisa lihat ada bahasa Inggris, Malaysia. Ini bahasa Chinese, Taiwan, Mandarin, Thailand. Nah, kita bisa pilih bahasa. Kita bahasa Indonesia. Pencet. Terus centang kanan atas ini, pilih, pencet. Nah, tunggu. Tunggu beberapa saat. Nah, udah berubah bahasa jadi bahasa Indonesia. Ini beranda, timeline, mall, notifikasi. Ini akunnya saya. Udah.
Terima kasih, selamat mencoba.